Silakan Andre, di sini sudah ada tiga Semprul. Oke, trio Semprul ya. Trio Semprul, okay. Karena bertiga. Ini pertanyaannya, trio Semprul ini terbentuk dengan unsur kesengajaan atau memang hanya berjalan begitu saja tahu-tahu terbentuk? Atau tidak sengaja? Iya. Awalnya kita itu dari bentuk. Bagus. Selanjutnya. Dari yang lain. Pak, tadi udah ini. Tadi udah. Mohon maaf, Pak. Apa? Ada sofa yang pendekan dikit, Pak. Kenapa? Kakinya ngatuk. Kakinya ngatuk. Berarti? Ah, bayar lo, goceng lo. Bayar lo. Ah, teman sendiri dicengin. Pak, maaf boleh kasih tahu dulu. Trio Semprul takut nggak tahu. Kalau yang nyala itu, bayar goceng. Oh, berarti Bapak mau sekalian nggak, Pak? Pak, saya boleh nggak bayar 100.000 biar saya puas ngocek ininya, Pak? Oke. Tadi boleh, Bapak ngatain kalau apa kakinya nggak nyampe, Bapak secara tidak langsung ngatain dia itu cebol. Jadi kalau ngatain orang di sini kena goceng ya? Goceng. Sule. Apa? Pesek lu. Udah bayar. Enggak apa-apa. Oke. Ya. Ini kalau buat trio Semprul apa tadi? Semprul. Trio Semprul ini identik dengan komedi ya. Komedi. Ya, buat Andika dan juga Gading. Ini kan basicnya bukan dari komedi ini. Bagaimana cara menyesuaikan Anda berdua bersama Chef Puji ini? Banyak duit. Gak nyala, Jeng. Goceng tetap. Pak Ji, goceng dulu. Jiji. Mana Jiji lu sama gue? Oke, silakan dijawab. Biasa bercandaan kalau lagi di panggung. Semprul lo kayak gitu. Dia sih gitu celetukan Semprul tuh dari Gading. Sampai dulu gue berdua sama dia punya gimmick lah. Kita main-main sulap waktu itu. Oh berdua? Ya, ini gak diajak? Belum, dulu. Belum, dulu masih di top belum, test. Pak. Ya. Belum, ada. Waktu itu saya bentuknya masih sedimen, Pak. Jadi kita berdua punya sulap, gimmick-gimmickan. Abis itu kan dulu kalau Damien kan saatnya bilang sempurna. Sempurna. Nah, kita nyari gitu. Karena kita nggak bener sulapnya makanya Semprul gitu. Dia tercipta kata-kata Semprul itu. Nah terus? Habis itu dia keluar dari porselen. Berbentuk apa waktu itu? Waktu itu masih cairan. Oh. Itu kenyataan. Nggak, terus Narji gabung. Akhirnya orang teridentik. Diajak waktu itu Narji gabung apa dia yang... Saya nempel, Pak. Ini kan yang membuat image Semprul ini akhirnya... Pemirsa sendiri. Pemirsa, ya. Akhirnya ya udah kita kuatkan lagi sampai akhirnya kita kemarin bikin brand kaos, terus habis itu kita bikin sinetron. Kayak saya sama Andre lah penonton bilang dua solpet. Dua solpet. Oh, solpet. Itu banyak dari Twitter dua solpet. Saya tanya solpet itu apa? Yang satu tukang sol, yang satu copet. Jadilah trio Semprul ini ya. Maaf Gading, coba boleh ke depan jongkok. Jongkok. Oh oke, okay. Pas. Kenapa? Bagus. Coba, Andika. Oke. Okay, oh keren. Model banget ya, model banget. Bentar. Pak, Ji, Pak, bentar dulu. Ada orang lewat. Pak, aku celengan Semar. Eh, Bang. Siapa? Ah, gua mah. Ji. Gimana job Ji? Jadi. Ji. Narji. Sama ketiga teman-teman di Trio Semprul ini udah seperti keluarga ya? Hah? Udah seperti keluarga sendiri? Ya, seperti keluarga banget lah. Artinya musik sedih. Mereka meskipun... Sedih. Apa yang Anda rasakan ketika kebahagiaan itu datang dan Anda menganggap bahwa mereka ini adalah sebuah keluarga buat kami?
Karena meskipun awalnya saya datang melamar kerja buat mereka. Grup bertiga yang lo suka siapa? Kalau gua kan Warkop. Lu Warkop. Mm-mm. Gua Warnas. Warna mana ada? Ada warung nasi. Warkop kan dono kasihnya Indro. Oh. Warnas siapa? Oh. Warnas ada. Siapa? Andre Sule Nunung. Ngaco lu. Tapi grup yang belum bubar grup apa? Banyak. Hmm. Grup band apa grup lawak? Grup band. Grup band banyak yang belum pada bubar. Oh, yang udah bubar? Banyak juga. Apa aja? Serius? Serius. Terus? Best Jam. Best Jam. Muda. Ada lagi. Banyak sih, Padi. Padi. Mm. Gabah. Gabah. Ada lagi. Apa? Stinky. Stinky mah gak bubar. Cuman Pakum. Oh, Pakum. Mm-hmm. Belum ada panggilan. Cleaner dong. Kenapa sih lu nanya-nanya grup? Enggak. Ini kan kayak trio gitu kan, sekarang itu kadang-kadang grup itu cabutan dari TV tuh. Nih sini jadi grup, sini jadi grup, kayak Trio Semprul. Trio Semprul. Kan Trio Semprul awalnya main sini. Main salah satu TV, jadi Trio Semprul. Iya. Iya, jadi memang cabutan-cabutan itu kadang-kadang suka jadi ya. Kayak Trio Semprul ini mungkin gak secara sengaja digabung-gabungin, Oh, jadi yang dicabut suka jadi biasanya? Suka dicabut suka jadi. Tapi ada yang dicabut sakit. Apa tuh? Bulu betis. Iya benar. Iya. Jadi ini Trio Semprul nih, kita lihat aja kisah dari Trio Semprul. Betul. Oh ya. Ada ya? Gak ada sih, cuman ngasih tahu aja. Nanti. Tapi kita berbicara masalah trio ya. Jadi untuk trio saat ini mungkin yang masih kuat itu adalah Warkop ya. Warkop. Jadi selebihnya belum ada seperti Warkop, bahkan jadi rebondnya ya. Mau grup, mau sendiri-sendiri, mau banyakan, terserah lah ya. Yang penting mengalir seperti air. Ya. Gitu. Udah kalau gitu kita kasih aliran berikut ini ya. Oke. Oh, ada aliran? Ada. Aliran.